6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 3 kegiatanku subtema 1. Kegiatan pagi hari pembelajaran yang keenam. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Di sini ada percakapan keluarga Beni yang sedang sarapan. Mari ya kita baca percakapan tersebut. Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu, kata ayah. Baik Pak, Beni mau makan apa? Kata ibu. Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, ini tadi percakapan keluarga Beni yang sedang sarapan bersama-sama. Pernahkah adik-adik sarapan bersama dengan keluarga kalian? Pagi hari, ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas tadi adik-adik. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan, bermain peran bersama temanmu. Sampaikan ungkapan permintaan tolong. Adik-adik, ungkapan permintaan tolong itu kita ucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Nah, jika orang lain itu sudah menolong kita, jangan lupa ya kalian mengucapkan terima kasih. Itu sebagai tanda kehormatan karena kita sudah ditolong, maka kita mengucapkan terima kasih. Seperti tadi, ayah meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan piring. Beni juga meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan nasi dan telurnya. Coba adik-adik buat kalimat minta tolong kepada orang tuamu atau kepada temanmu. Sikap tolong-menolong itu adalah contoh perbuatan yang sesuai dengan Pancasila adik-adik. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Apakah adik-adik masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Nah, sekarang kita akan belajar perilaku apa saja yang sesuai dengan Pancasila atau contoh kegiatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, di sini sila pertama bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya atau simbolnya adalah bintang adik-adik. Nah, kegiatan apa yang sesuai dengan penerapan sila pertama ini? Coba adik-adik lihat gambarnya. Apa ya maksudnya di sini? Nah, kegiatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah berdoa dengan rajin, beribadah bersama keluarga. Jadi ketika kalian berdoa, ketika kalian beribadah, kalian itu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, contohnya di sini umat yang beragama Islam itu mengadakan sholat bersama. Nah, ini sudah menerapkan sila pertama Pancasila adik-adik. Lalu sila kedua adik-adik, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kegiatannya apa ya Kak Citra, contoh perilakunya? Nah, ini dia, kira-kira menurut adik-adik apa? Ya, menolong teman. Nah, di sini menolong teman yang jatuh dari sepeda. Lalu menjenguk teman yang sakit. Itu penerapan sila ke
dua Pancasila atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah ya pohon beringin. Nah, apa ya yang sesuai dengan sila ketiga ini? Ayo menurut adik-adik apa yang sesuai dengan sila ketiga ini? Berdasarkan gambar ini adik-adik. Nah, contoh kegiatan atau perilaku yang mencerminkan sila ketiga, yaitu bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Lihat di sini adik-adik. Ada Edo, Udin, Beni. Mereka itu berteman, bermain bersama tanpa membedakan mereka agamanya apa, bagaimana warna kulit mereka, berasal dari suku mana. Mereka tidak membeda-bedakan, tetapi mereka bermain bersama, bernyanyi bersama. Maka akan terwujud persatuan. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, contohnya apa Kak Citra? Nah, contohnya adalah berdiskusi dengan teman-teman. Nah, itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu yang sesuai dengan sila kelima. Sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya apa adik-adik? Lambangnya adalah padi dan kapas. Lalu contoh dari kegiatan sila kelima ini apa? Perilaku apa yang sesuai dengan sila kelima ini? Berdasarkan gambar, kira-kira kalian tahu tidak adik-adik? Nah, bekerja sama dengan teman itu sudah menerapkan sila kelima. Berbagi tugas piket dengan adil itu juga sudah menerapkan sila kelima Pancasila. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan yang baik adik-adik. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Nah, di sini ada peralatan makan yang akan kita hitung jumlahnya bersama-sama. Yang pertama ada sendok nih adik-adik. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti jumlah sendoknya ada 18. Lalu jumlah garpunya ada berapa ya adik-adik? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti jumlah garpunya ada 20. Berikutnya ada piring dan gelas nih adik-adik. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka jumlah piringnya ada 11. Lalu jumlah gelasnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jumlah gelasnya ada 12. Berikutnya ada gambar mangkuk dan cangkir adik-adik. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka ada 13 mangkuk.
Lalu berapa ya jumlah cangkirnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti jumlahnya ada 16 cangkir adik-adik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.